Yang mau subscribe, tinggal klik aja ya. Ini harganya berapa, Pak? Loh, Nana, kok gak masuk ke kelas ya? Nana, kamu masih sibuk aja milih mainan. Tak lagi kan pengen masuk. Aku nih lagi bingung mau pilih kartu mainan yang mana. Soalnya bagus-bagus sih. Gimana kalau yang gambar api aja? Aku punya juga. Sering menang loh. Masa iya? Gimana kalau yang petir? Kalau petir, aku sih belum pernah nyobain. Tapi coba aja deh beli. Nanti kita adu sama kartu apiku. Gimana? Wah, boleh tuh. Tapi yang air juga bagus nih. Beli dua ah. Widih, beli dua kartu sekaligus dong. Saya tambah kartu lagi ya, Pak, yang gambar awan. Ini uangnya. Iya, Dek, terima kasih ya. Ya ampun, sampai beli tiga kartu. Ih, Nana, kamu boros amat deh. Ya, biarin. Kan terserah aku. Ayo masuk, Boy. Ih, Nana, kamu boros amat deh. Sepeda kamu emangnya kemana sih? Kok tumben gak bawa sepeda? Ada tuh, tapi banyak bocor. Ada Cimol tuh, beli yuk. Iya, ayo. Pak, beli pak. Pak, saya pakai yang ekstra pedas asin ya pak. Wih, emang kamu kuat? Itu kan pedas banget. Ya kuat lah, kalau gak pedas kan gak enak. Pak, kalau punya saya, jagung manis aja ya. Oke, siap. Nyam. Kepedesan ya, Nana. Pedas. Pedas. Nana, tunggu. Aduh. Udah capek-capek lari, malah pedasnya udah hilang. Ibu, aku pulang. Nana, kamu sudah pulang ya? Loh, tapi mana dia? Itu kakak, Bu. Dia beli es krim. Ibu. Bu, Nana minta uang buat bayar es krim ini. Ya pakai sisa uang jajanmu lah, Nana. Tapi uang jajan Nana sudah habis, Bu. Makanya Nana minta sama Ibu. Ih, kakak. Boros amat uangnya nggak ditabung. Diam kamu, Bel. Mentang-mentang sekarang lagi libur. Biasanya kamu kan juga boros. Kok bisa habis sih, Nana? Emangnya buat beli apa aja uang jajanmu itu? Ya, buat jajan lah, Bu. Hehehe. Bukan cuma itu sih. Buat beli mainan juga. Hah, lain kali kamu itu harus hemat, jangan boros. Terus jangan lupa juga nabung. Iya, siap, Bu. Ya udah, ini uangnya. Makasih ya, Ibu. Nana, tolong belikan garam ya. Ih, Ibu, aku lagi main game, Bu. Ayo, Nana, cepet belikan garam, ini uangnya. Ingat ya, beli garam halus, jangan sampai salah. Iya, Bu. Hei, Dadu. Kamu lagi up. Wah, es buah. Aku juga mau es buah. Iya, pastilah. Es buah warung pojok. Astaga, kakak. Bukannya beli garam, malah asik nyeruput es di sini. Waduh, iya, Bel. Lupa. Aduh, gimana nih? Uangnya kurang. Abis buat beli es. Hayo lo, gimana? Ntar dimarahin tuh. Bel, bawa uang gak? Pinjem boleh gak? Ntar kakak ganti deh. Emang mau diganti kapan? Ya, kapan-kapan lah, Bel. Ada-ada aja sih, Nana. Ih, yaudah, gak usah pinjem deh. Bel kan cantik. Kalau ngasih pinjem, tambah cantik tahu. Ah, udah-udah, gak usah muji. Bel kan emang cantik. Nih, pakai aja. Ih, jangan gitu, Tadu. Bel kan adikku yang baik. Cie, malu, cie. Nana. Iya, Bu. Ini Bu garam
mana aja kamu, Nana? Ibu sudah nunggu dari tadi. Kakak tadi habis makan es buah sama Kak Tadu, Bu. Terus uang yang ibu kasih buat beli garam. Apa sih, Kak? Terus uangnya malah dibuat beli esnya itu. Untung aja ada Bella, Bu. Bella kan baik. Jadi Bella ngasih uang pinjaman deh sama Kakak. Aduh, sakit. Aduh, kamu kenapa? Aduh, sakit, Bu. Aduh, halah, alasan aja tuh, Bu, biar nggak dijewer. Wah, sakit, Bu. Aduh. Loh, beneran, Kak? Kok sampai nangis gitu? Ih, kamuin, aduh. Nana, kamu makanya kalau jajan jangan yang aneh-aneh. Sama jangan makan yang berlebihan, gak baik. Kalau ibu ngomong itu didengerin. Jangan dianggurin. Nah, sekarang kan udah sakit. Ih, kamu, Bel. Iya, Bu. Makanya Kakak jangan rakus-rakus. Ih, Bel. Aduh, perutku. Masih sakit, udah mau mukul. Sembuhin dulu, baru mukul. Aduh, sakit banget.